نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيرتم الكرامة إلى الله سبحانه وتعالى. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merasakan dengan ketakwaan tersebut sebagai bekal untuk perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan sebenar-benarnya melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Hadirin sidang jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Akan tetapi mereka berdusta dan mendustakan, maka kami hukum mereka dengan adab ke atas perbuatan mereka. Ayat mengingatkan kepada kita sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai tujuan ke atas ciptaan manusia di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci menciptakan makhluk tanpa mempunyai sebab dan hikmah. Dan di antara sekian ramai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang termulia sekali adalah manusia. Oleh karena yang demikian, manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini menjadi khalifah untuk menegakkan kebenaran, untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan, dan untuk mencegah akan kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Aku tidak menginginkan kepada mereka rezeki, dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepada aku. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha memberi rezeki, Tuhan yang maha kuat lagi perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
demikian juga bumi. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami telah menawarkan amanah kepada langit-langit, bumi dan juga gunung ganang. Mereka enggan menerimanya karena khawatir akan banyak tanggung jawab. Maka dibawa oleh manusia. Sesungguhnya ramai daripada manusia yang berlaku zalim dan jahil akan amanah tersebut. Hal ini semacam yang dirahmati oleh Allah. Bila mana dalam rahasia Allah telah melantik manusia di atas muka bumi ini menjadi khalifah untuk menjalankan amanah, maka adalah manusia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan amanah tersebut yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia ini. Bila mana menjalankan amanah dalam ketaatannya kepada Allah, dalam pengabdiannya kepada Allah, di dalam meninggalkan kemungkaran yang dilarang oleh Allah, maka akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkatan yang turun daripada langit dan juga dikeluarkan daripada bumi sebagai balasan kepada mereka yang menjalankan amanah di atas muka bumi ini. Sebagaimana ayat yang dibacakan sebentar tadi, bahwasanya Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan juga bertakwa akan dibukakan pintu-pintu keberkatan daripada langit dan juga daripada bumi. Pintu keberkatan daripada langit, turunnya rahmat daripada Allah, hujan yang membawa keberkatan, dan juga keberkatan daripada bumi, suburnya tanah, keamanan, ketenteraman, kedamaian, dan juga kenikmatan-kenikmatan
Dan sifat saling membenci, fahyal khaliqah, dan buat
tuanya adalah merupakan pencukur. La aqulu halim atau syar. Saya tidak mengatakan kedua-dua itu adalah pencukur kepada rambut. Walakin halim atau din. Akan tetapi boleh menjadi sebab pencukur kepada agama. Maksudnya adalah akan membentras nilai-nilai murni agama. Karena benci, karena dengki, dan juga karena berselisih di antara kaum muslimin. Raihlah rahmat daripada Allah dengan mempererat pertalian persaudaraan sama kita silaturahim sama umat Islam di bawah neraca timbangan la ilaha illallah al muslim akhul muslim. Seorang Islam bersaudara dengan orang Islam. La yatuhu, dilarang untuk berbuat zalim. La yatuhu, tidak boleh untuk menghina kepada orang Islam. La wala la yatuhu, dan tidak boleh berbuat zalim kepada orang Islam. At-taqwa hauna, takwa itu ada di sini sambil merujuk kepada dalil bagi Rasulullah bihasbi imri'in minasyarr ay yahqir akhahu muslim. Cukup seorang Islam melakukan perbuatan yang jahat bila mana menghina kepada orang Islam yang lain. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marilah kita bersama-sama mengimarakan hari ini dengan memperbanyak bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kepada kita amalan-amalan yang boleh mendapatkan barakah dan juga rahmat, dan mengingatkan kepada kita jalan-jalan kemaksiatan yang boleh menjadi sebab turunnya bala dan bencana untuk kami menghindari daripada perbuatan tersebut. Marilah kita bersama-sama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan meninggalkan segala ikutan selain Rasulullah. La ikut ahadukum min ma'ah. Janganlah kamu menjadi seorang yang menyifat turut ikut kepada sesiapa sahaja. Akan kamu jadilah ikut. Jadikanlah ikutan kita junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Marilah kita mengimarakan hari ini memperbanyak bersalawat kepada beliau seperti yang diperintahkan oleh beliau untuk memperbanyak bersalawat kepadanya khususnya pada hari Jumat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menjadikan kepada mereka bersalawat dengan balasan yang besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna Allah amarakum bi'amrin badal fi binafsih wa tanna min malaikati musabbihati kudsih wa ayyaha bil mu'minin min balidatihi wa insih wa qala ta'ala mukhbira wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى أزواج نبينا المطهرات وقرابته وصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات.